Pep Guardiola pasang badan saat Erling Haaland ngamuk soal keputusan kocak wasit di laga Manchester City versus Tottenham Hotspur, Senin, 4 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Haaland yang marah di Twitter dengan menulis WTF, mendapat pembelaan dari Pep Guardiola selaku pelatih Man City. Pep mengaku itu adalah reaksi normal dari seorang pemain yang sedang berjuang untuk menang di kandang. Yap Duel antara City versus Tottenham terjadi di Etihad Stadium yang mana itu adalah markas Erling Haaland dan kolega. Hanya saja, mereka gagal meraih kemenangan di kandang setelah adanya keputusan kocak dari wasit. Tepat pada menit ke-94, Haaland yang tengah memegang bola mendapat sergapan dari back Tottenham. Sempat jatuh, Haaland tetap berjuang berdiri kembali demi bisa mengambil keuntungan mendapatkan bola. Dalam waktu sepersekian detik, Haalan mampu mendapatkan bola tersebut dan langsung memberikan umpan kepada Grealish yang sudah lari ke depan. Umpan dari Haalan itu terlihat sangat bagus lantaran berada tepat di kaki Grealish yang sudah tinggal berhadapan dengan kiper Tottenham, Vicario. Hanya saja pada momen tersebut, Simon Hopper selaku wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran kepada Manchester City. Sontak, kejadian tersebut memicu amarah para pemain Manchester City terkhusus Haalan yang merasa keputusan wasit keliru besar. Namun, Wasit tetap solid dengan keputusannya. Momen Manchester City untuk mencetak gol kemenangan pun buyar setelahnya. Selepas laga, Haaland mencuitkan penuh dengan amarah melalui Twitter pribadinya. Cuitan itu diiringi dengan cuplikan video pada menit 94 saat wasit Simon Hopper memberikan keputusan kocak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.